Salam buat kita semua, jumpa lagi bersama saya di Tips Rahasia Ala Samanik. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi sebuah doa keselamatan ya, baik ketika kita sedang bepergian di air atau mau bepergian ke hutan ataupun di rumah kosong. Nah, jadi masing-masing doa untuk itu ada ya. Jadi, yang pertama, saya mau mengijajahkan untuk doa ketika kita hendak pergi ke air, baik itu ke kolam, sungai, danau, ataupun laut. Ya, ingin mencari ikan, memancing ikan, atau menjaring ikan, supaya kita selamat dari mara bahaya, baik itu dari gangguan alam maupun dari gangguan makhluk-makhluk gaib yang berada di tempat tersebut. Nah, jadi doa untuk pergi atau ketika hendak pergi ke air ya doanya dibaca tujuh kali ya di lokasi tersebut atau ketika hendak berlayar ataupun hendak menangkap ikan doanya adalah salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin dibaca tujuh kali doanya ya dibaca tujuh kali doanya Kemudian hentakkan kaki kanan ke tanah tiga kali. Hentakkan tiga kali. Satu, dua, tiga. Kemudian pergilah berlayar ataupun pergilah memancing ikan ataupun pergilah menjaring ikan. Jadi selama kalian atau kita melakukan aktivitas tersebut, kalau bisa doanya dibaca dalam hati sebanyak-banyaknya. Atas izin Tuhan kita akan selamat dari mara bahaya yang ada di tempat tersebut. Nah, yang kedua adalah doa ketika hendak memasuki hutan. Ya, baik untuk berburu hewan, mencari kayu bakar ataupun mencari obat-obat ataupun tanaman herbal yang ada di hutan tersebut supaya kita selamat dari serangan binatang berbisa ataupun gangguan dari makhluk gaib. Nah, jadi ketika kita hendak masuk ke hutan, kita baca doanya Salamun ala Ilyasin fil alamin. Salamun ala iliyasin fil alamin Salamun ala iliyasin fil alamin Sebanyak tujuh kali Kemudian dijejakkan kaki kanan ke tanah Tiga kali Satu dua tiga Nah setelah itu masuklah ke hutan Jadi selama di hutan Doanya kalau bisa dibaca sebanyak-banyaknya Di dalam hati Nah supaya kita selamat Sampai pulang ke rumah kita Kembali Nah selanjutnya adalah ketika kita Memasuki rumah kosong ya atau rumah yang tidak ada penghuninya baik itu di, di sebuah perkampungan ataupun di hutan yang niat kita ingin berteduh supaya tidak kehujanan ataupun ingin bermalam karena sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan jadi kita ucapkanlah salam ini assalamualaikum ya ahlad diar assalamualaikum ya ahlad diar assalamualaikum ya ahlad diar sebanyak tujuh kali ya ketika hendak memasuki rumah kosong tersebut kemudian hentakkan kaki tiga kali ke tanah juga satu dua tiga nah setelah itu masuklah ke rumah kosong tersebut nah atas izin Tuhan kita akan selalu dalam lindungannya jadi selama di rumah kosong tersebut kita juga membaca doanya assalamualaikum ya ahlat biar sebanyak banyaknya di dalam hati sampai kita besok pagi keluar dari rumah tersebut itu gunanya supaya kita terhindar dari segala mara bahaya jadi, seperti itulah beberapa doa keselamatan yang saya berikan. Semoga berguna untuk kawan-kawan sekalian, ya. Jadi, bagi yang belum like atau subscribe video saya ini, saya minta kepada kawan-kawan sekalian untuk mensubscribe-nya dan jangan lupa dibagikan kepada yang lain. Nanti di video selanjutnya, saya akan berbagi ilmu-ilmu yang lain. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung, dengan padepokan saya boleh add fb saya mancen j satriani manik mancen j satriani manik add pertemanan di fb saya untuk bergabung di padepokan saya akhir kata saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat salam